Masa saya mula belajar dulu, saya selalu tanya, nak pakai penjaringan yang macam ni ke atau pakai penjaringan macam ni? Lepas tu saya selalu tanya, apakah sistem nombor penjaringan yang digunakan dalam seruling? Kalau korang tanya soalan yang sama, video ni untuk korang. Hai semua, korang bersama saya lagi MK Rizwan dalam siri belajar seruling. Ini adalah episod yang kedua. So, episod pertama hari tu saya dah cerita pasal teknik asas untuk meniup. So, kalau korang belum tengok lagi, saya akan letak link dekat atas ni. Kepada korang yang baru kat sini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang like. Sebab kalau korang tekan butang like tu, video ni akan lagi orang senang jumpa. So, lagi ramai orang boleh dapat ilmu, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng tu, sebab ini baru episod yang kedua. Kita ada lebih kurang 12 episod. So, kalau korang tekan loceng tu, korang takkan miss video yang saya publish nanti. Alright, so apakah teknik penjaringan yang sesuai yang korang boleh praktis? Untuk video kali ni, saya akan pecahkan daripada dua bab, dua topik. Yang pertama adalah cara nak peganglah asas penjaringannya. Dan yang kedua, kita akan bincang tentang apakah nombor penjaringan yang digunakan. Jadi, teknik yang pertama, cara nak pegangnya adalah begini. Kalau korang dah ada seruling, mungkin korang main tekniknya macam ni. Maksudnya korang tutup lubang menggunakan hujung jari. So, siapa yang pakai teknik ni? Ramai orang pakai teknik ni, especially pemain-pemain seruling Melayu. Abang Moha pakai teknik ni, Abang Boy Radil pakai teknik ni. Siapa lagi? Bakhtiar Bahrain. Ramailah yang saya kenal, kebanyakannya pakai teknik ni. So, apakah kelebihan dia? Kelebihan dia adalah kalau kita pakai penjaringan yang macam ni, dia lebih mudah dikawal dan kita lagi rasa dekat ujung jari kita ni. Jadi kita tahu lubang tu tutup rapat ke tak. Lepas tu jari akan lebih ringan. Okey. Berbanding dengan teknik yang kedua. Teknik yang kedua saya pakai. Tak ramai orang pakai teknik ni dekat Malaysia. Kalau pemain India, lepas tu pemain Indonesia, ada orang banyak pakai teknik ni, which is kita akan tutup menggunakan tengah jari. Gini. So, saya main tekniknya gini. So, siapa lagi lah yang pakai teknik macam ni? Falik Auri pakai teknik macam ni. Abi Topan, pemain Indonesia, antara idola saya juga. Lepas tu, Ansol pun pakai teknik ni daripada Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia akan main pakai teknik ni sebab teknik ni, kelebihan dia adalah mudah untuk kita bend note. Contohnya, senang nak buat bunyi yang Kalau pakai yang teknik yang macam ni, ujung jari ni, boleh, tapi untuk saya agak susah sikit lah. Cumanya kekurangan yang saya perasan bila saya pakai teknik yang macam ni adalah jari tu rasa berat. Kalau macam ni ringan, kita angkat sikit je. Kalau macam ni, jari tu dia rasa macam berat sikit nak angkat. Jadi perlu latihan yang lebih. Dan kalau nak main running notes tu, maksudnya note-note yang laju tu kan, so kena practice banyak lah. Sebab kita pakai seluruh jari ni, so ini berat. Okay, so itu teknik yang kedua. Jadi kita ada dua teknik. Yang pertama adalah, satu, korang letak jari dekat hujung, tutup lubang dengan hujung jari. Yang kedua, korang letak pakai tengah jari ni. So, dia tak sensitif sangat macam kalau kat hujung ni. So, terpulanglah yang mana yang korang selesa. Orang, untuk bab yang kedua, sistem nombor jari. Ya, ini penting sebab sistem penjarian nombor ni pun ada dua jenis juga. Ada setengah orang, dia akan cakap nombor lubang. Kita ada 6 lubang kan? So, ada yang cakap ini adalah lubang pertama. So, ini lubang pertama dekat dengan lubang tiup ni. Lubang pertama, lubang kedua, 3, 4, 5, 6. Itu adalah sistem yang pertama lah. Sistem yang kedua, lubang pertama tu dekat sini. So, ini. So, ini adalah lubang pertama, kedua, tiga, keempat, kelima, keenam. Dan kalau korang buka tu, biasanya kita akan tulis 7 lah. Ataupun kalau ini adalah lubang pertama, kalau buka tu kosong. So, kalau korang ada buku lagu seruling, ini daripada seruling.my. Kalau korang ada buku lagu seruling ni, dalam dia sebelum korang boleh nampak ada lagu dan nombor-nombor jari. So, penting ya untuk korang cek dulu, dia mesti akan ada bagi tahu sistem jari yang dia pakai dulu. So, untuk buku seruling ni, dia akan pakai nombor lubang daripada lubang tiup ni. Ini adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, kalau korang beli e-book saya, How to Main Seruling, saya menggunakan sistem ini, lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi untuk memudahkan pembelajaran kita sepanjang siri belajar seruling ini, saya akan menggunakan sistem yang ini adalah sistem yang paling saya rasa paling ramai orang gunalah, dan saya dapat advice daripada otak-otak kebanyakannya akan tutup. Ini adalah lubang satu. So ini penjarian satu, penjarian dua, penjarian tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okay, so saya akan pakai sistem yang itu sebab saya rasa itu sistem yang paling ramai orang pakai. So dalam buku saya akan pakai sistem tu. Macam saya cakap tadi, kalau korang ada buku lagu seruling ni, dia akan pakai sistem penjarian yang terbalik lah daripada sini. Satu, ini adalah satu. So ini adalah lubang enam. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Okay. Jadi kesimpulannya, tak kisah korang nak pakai sistem penjarian yang macam mana, sebab pada akhirnya bunyinya tetap sama. Cumanya sistem kita untuk memahami seruling tu saja yang berlainan. So yang mana yang korang selesa, korang nak pegang macam ni ke, korang nak pegang macam ni ke, atau korang nak pakai ini nombor satu ke, atau ini nombor satu ke, tak kisah mana-mana. Biasanya korang, kalau korang berguru dengan seseorang tu, ikut style dia, macam tu. Dan kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh download dulu e-book How to Main Seruling saya. Saya letak link dekat bawah ni. Itu free je. Ada free version, ada yang boleh beli. So korang boleh download for free. Sekali lagi saya nak bagi tahu, ini adalah siri belajar seruling. Ada 12 episod. Ini episod yang kedua. Make sure korang tekan butang loceng supaya korang tak miss. Korang dapat notification bila saya post video baru setiap minggu, insyaAllah. Okay, so jangan lupa juga, banyak pula jangan lupa, komen dekat bawah, sebab last episode, iaitu episode ke-12, saya akan jawab persoalan-persoalan yang korang tanya dekat dalam satu video. So senang, saya boleh demo dan saya boleh explain sekali. So komen dekat bawah, insyaAllah kalau rajin saya akan jawab juga dekat komen tu. Tapi saya akan buat video yang khas untuk menjawab persoalan-persoalan korang. Alright, so kita jumpa lagi untuk episode yang seterusnya. Ciao!